ini teh Bu Dewi ini kayaknya anggrek bulbopilum ya? Anggrek dasi? Bukan ikan. Ini teh anggrek bulan kayaknya mah daunnya kayak anggrek bulan. Coba. Nah, Kang aja teh kemana sih? Suka ngilang. Suka biasa dia mah suka ngilang sendiri. Kang, ini anggrek apa, Kang? Oh iya iya. Astagfirullahaladzim. Itu apaan yang panjang? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mau meeting ceritanya tapi enggak punya dasi, Kang. Sombong. Jadi biar lebih menjadi sesuatu yang menjadi viral gitu kan. Jadi Kang aja tuh kepikiran untuk pakai kayak gini tuh kan. Cakep. Jadi kalau Kang Basir mau meeting gitu pakai dasi kayak gini kan tuh. Tuh lihat kan. Coba kita buka dulu pakai tas. Assalamualaikum. Sudah aja kurang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kang Masin udah lagi cari apa sih? Cari dasi. Ada dasi. Udah belum bukanya nih? Udah tadi. Ini Kang Basir gosok tambah panjang. Jangan ini tengah panjang repot tahu dulu. Ntar gak ada wadahnya. Ini berarti anggrek dasi ya? Bukan, ini bukan anggrek dasi, Kang, tapi kenapa memang itu dipakai? Kok dipakai? Kan mirip ini, mirip dasi. Oh, mirip dasi tapi beda dari dasi gitu kan. Oh, berarti bukan anggrek dasi tapi mirip. Tapi mirip. Namanya apa dong? Bulbopilum macrobulbon. Oh. Apa Kang Basir? Yang begitu, bulbopilum macrobulbon. Gak bisa ngajak kayak kan. Makrofilum bulbopilum macrobulbon. Nah, itu yang seriusnya. Ah. Yang benar, coba yang benar sekali lagi. Bulbopilum macrobulbon. Nah, yang enggak benar ya, yang benar dari samping. Itu. Samping mana, Kang? Samping sini. Bisa, sampai sini bisa. Ya, anggrek ini hidup di mana, Kang Ajat? Hidup di hutan. Hidup di alam ya, Kang. Ini kalau enggak salah asli Papua ya? Ini asli dari Papua kali. Berarti ini impor. Bukan impor dong. Transmigrasi. Transmigrasi lagi pula. Dari kan dari Indonesia, masih di Indonesia. Sini. Berarti ini hidupnya tuh di pohon apa ya, di tanah? Iya, di pohon lah. Dia kan ini kan dari jungle kayak Kang, baru ditanam gitu di sini gitu. Berarti kayak anggrek bulan ya gitu di nempel di pohon gitu. Oh, nempel di pohon, mungkin di sersa-sersa juga bisa mungkin seperti itu, Kang. Nah. Ini bedanya sama anggrek dasi apa sih, Kang? Ya, makanya Kang aja juga sebenarnya tuh mencari perbedaan fisiknya itu apa perbedaannya, Kang aja juga kurang tahu ya. Tapi yang jelas itu perbedaannya dari bunga. Bunganya itu jelas sekali berbeda. Katanya mahalan dia ya? Hah? Emang kalau anggrek dasi namanya apa? Bulbopilum palinopsis. Oh, bulbopilum palinopsis itu anggrek dasi. Coba iya, benar. Iya, kayaknya bulbopilum palinopsis. Kalau ini bulbopilum macrobulbon. Berarti sama-sama serumpun kan? Iya, masih serumpun, masih bulbopilum lah ya. Masih bulbopilum. Tapi kenapa yang dasi disebut palinopsis ya? Apa karena lebih besar daunnya? Mungkin itu untuk mungkin itu untuk menjadikan perbedaan antara macrobulbon sama si dasi. Mungkin namanya perbedaan, maka dari itu dibedakan. Soalnya kan kalau dilihat-lihat mirip ya. Iya, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya gitu kalau kita. Tapi dia sih lebih langsing sih dari daun mah, Kang. Iya, ya kalau ini kita, harganya berapa, Kang Ajat? Emang dijual? Kang, pasti dijual dong. Oh. Ya. Ini berapa? Berapa, Kang Ajat? Ini 400, Kang. 400. Cinta enggak, Kang? 100, 200, 300, 400. Ada untungnya satu. Tapi udah ini. Ini berapa? Ini gopek, dia lebih panjang. Lebih apa, Kang Ajat? Lebih panjang. Kok tadi kamu megangnya gitu sih? Lagi panjang, lagi mahal. Gimana sih? Kamu megangnya gimana? Kalau ini 400. Kurang suka. Ini daunnya. Ya ini. Ini. Ini gopek. Kurang suka nih daunnya. Tapi itu udah seger, Kang. Ini udah seger nih. Iya, namanya kurang suka. Kalau ini. Ini 400. Kurang suka juga. Kurang suka. Pendek. Kalau ini? Ini 400. 400 kurang suka. Dia tuh dia kebiasaan. Entah, sukanya itu yang kayak gimana, nyarinya itu yang kayak gimana. Nah, ngerti, ini berapa? Gitu ya ini. Pak, itu udah. Ini gopek.
Oh, udah ada tunasnya tuh kan. Oh, udah bagus nih. Eh, bunganya dia munculnya dari mana? Dia dari sela-sela ini nih, dari sela-sela ini nih. Sela-sela. Dari apa sih? Heeh, kelihatan deh gitu. Oh, ada gambarnya. Kan ada juga sebenarnya enggak terlalu belum pernah lihat gitu. Maksudnya tuh dia berbunga gitu karena kita enggak punya. Oh. Awas. Aduh, jijik. Aduh, jijik. Kena. Ini berapa ini? Itu lama 400. Dia lagi itu dulu, dia menimbang-nimbang kosnya. Kang Kang Basir aja mau jual mahal. Udah jangan nanya-nanya semua deh, capek. Kang Basir nyari yang suka mau beli satu. Ini bro. Nah, ini 300 nih. Nah, ini 500. Ah, Kang Basir suka ini. Itu jelek, Kang. Hah? Kurus. Nah, namanya jatuh cinta itu enggak lihat dia jelek apa cantiknya. Yang itu ada getaran juga, hati. Ya, getaran ini hati. Ini 300 ya? Iya. Oh, ini apa nih? Mana? Ini tunas. Itu tunas begitu. Tuh, makanya Kang Basir jatuh cinta banget tuh tunas itu. Ada tunasnya ya? Ada tunasnya. Ini jatuh cinta. Ini bisa ngasih 200 kan. Bu Astri suka yang mana ya? Bu Astri mah enggak suka kayak ini di sini itu. Bu Astri enggak suka dasi. Sukanya jas. Jas. Ini kan mau dibeli. Oh ya udah ambil lah tuh. Terus Kang Ajat mau ngapain itu? Enggak, ini kok aku tadi tuh ya. Diurut-urut, aku urut-urut, kita mungkin panjang. Bilang, Min, Amit, Jabang, Bayi. Aduh, aku lupa. Teman-teman, udah dulu ya. Takutnya Kang Ajat lebih tidak kontrol lagi dalam hal ini. Jadi, Kang Basir jadinya beli ini. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan nanti. Ada ya, nomor ada WA-nya. Komen aja. Nomor WA-nya ada di bawah. Di bawah ada nomor sellernya. Di deskripsi ya, di bawah video ada nomor sellernya. Silakan WA ke beliau. Yang khusus jualan dia. Yang khusus jualan anggrek Bulbopilo Makro Bulbon. Tumben kompak. Yang masih udah jatuh cinta. Kita hari ini juga kompak kalau pakai baju. Iya, mau pada kemana sih? Pada pakai batik ya Allah. Ini habis dari kondangan. Iya bang. Makanya pakai dasi. Tapi aku undangan pakai celana pendek. Masya Allah, iya kamu yang malu-maluin. Udah dulu, jangan lupa subscribe ya. Iya. Like dan komen. Nah, di share juga. Di share juga. Oke. Supaya Kang Basir dan Kang Ajat semangat lagi untuk nyari konten-konten anggrek yang lebih bermanfaat. Oke. Tentunya lebih kece, lebih gokil. Oke. Lebih eksotis. Eksotis. Fantastis. Bombastis. Tom bilang aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kang Ajat. Jangan. Ayo ke sini nego aja nih.